Oke, kawan, ternyata kita dapat spot, dapat view yang bisa langsung lihat dua danau tersebut. Nah, di depan itu kita tadi parkiran mobil. Oke, parkiran mobil, bergerak sedikit ke kanan. Nah, itu view danau di atas. Memang view-nya tidak terlihat utuh atau semua, tapi memang nampak di ujungnya. Oke, itu view danau di atas. Kemudian di belakang kita ini pas kita bisa langsung melihat view danau di bawah. Nah, ini dia danau di bawah. Untuk danau di bawah ini view-nya luas, langsung menghadap juga ke Gunung Talang. Ternyata ini spot yang kita cari-cari dari tadi. Nah, di depan sana juga sebenarnya ada satu namanya Danau Talang, tapi kita memang dari sini tidak bisa melihat atau tidak nampak. Jadi sebenarnya di sini ada tiga danau. Hanya saja yang bisa kita lihat langsung itu danau di bawah ini, pas di depan kita ini. Kemudian di belakang, nah ini danau di atas. Danau ini terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.